Bang Mimin kali ini akan mengabarkan tentang Heiko van der Vecken dan Rangga Asof tentunya. Heiko lagi live bareng teman-temannya di mobil, yang satu sinetron bersama salah satu teman aktingnya. Bahkan Heiko ini sambil nyetir mobil juga, melakukan live karena bosan kali, berada di lokasi terus-terusan, bahkan sangat banyak sekali yang nanyain kangen love story dan juga Samudra Cinta. Di sini pun Heiko menanggapi kalau dirinya juga kangen sama syuting Samudra Cinta, dan love story juga, dia juga pun senang saat main di love story. Mereka ini dibikinkan kayak grup-grup cewek-cewek gitu, dan banyak lagi yang lainnya. Nah disitu menjadi momen yang paling membahagiakan buat Heiko. Heiko juga mengatakan kalau dirinya itu saat syuting di Samudra Cinta, yang paling berkesan yang mana disitu Heiko ini bersama Rangga Asof. Itu dari mulai SMA sampai pacaran lalu tunangan, dan menikah, lalu mempunyai anak, bahkan sampai mempunyai anak tiga, yang terakhir itu kembar. Nah sampai disitulah sinetron itu berakhir, ungkap Heiko van der Vecken. Lalu Heiko pun mengatakan bahwa sinetron itu seperti beneran berkesan dalam dirinya, bahkan film itu pula tidak ada rencana akan seperti itu. Mas Agung pun kaget juga akan seperti itu, tapi semua itu ada masanya, jadi nggak mungkin dong harus syuting sinetron Samudra Cinta terus-terusan. Terus mereka juga mau berganti sinetron yang lain, pengen merasakan gimana bermain sinetron bersama lawan main yang berbeda. Itu kan suatu tantangan juga, ucap Heiko. Heiko bilang itu adalah sebuah tantangan, berarti Heiko merasa takut akan salah paham satu sama lain di antara Heiko dan Rangga Asof. Nah tapi para fans mereka ini pun langsung mengatakan sama Heiko kalau mereka para fans itu sangat menginginkan Rangga Asof dan Heiko ini satu sinetron lagi. Dan Heiko cuma bisa mengatakan, berdoa saja, katanya begitu. Nah jadi kalian berdoa saja semoga di lain kesempatan mereka disandingkan lagi. Sama halnya Rangga Asof, di waktu live banyak juga yang komen abang kangen bucin kusut, bilangnya begitu para fans Asof. Semoga saja tim Sinemaat menonton dan menanggapi semua ini. Sampai di sini dulu info dari Bang Mimin. Bang Mimin mohon maaf apabila ada kesalahan. Dalam video ini Bang Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali.